بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan salam sejahtera. Yang saya kasihi Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Pusat, yang saya hormati Datuk Sri Rina Muhammad Harun, Ketua Wanita Perikatan Nasional merangkap calon Parlimen Sepang, yang saya hormati sahabat saya Dato' Dr. Ahmad Yunus Khairi, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor merangkap calon Parlimen Kuala Langat, yang saya hormati Saudara Rosnizan Ahmad dan juga Dato' Suhaimi Fazali dan Saudara Ong dan seluruh saf kepimpinan Perikatan Nasional di Kuala Langat dan Sepang, Muslimin, Muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kabare, wes mangan. Itu sajalah yang saya boleh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini kita dapat berhimpun dengan begitu ramai untuk mengulangi tekad dan ikrar kita untuk terus bekerja dengan kuat dan memberikan kemenangan insya Allah kepada Datuk Dr. Ahmad Yunus Khairi dan Datuk Sri Rina Harun di Parlimen Kuala Langat dan Sepang insya Allah. Dr. Yunus menyebut beliau memilih kampung Pancung Darat kerana bersebelahan dengan Sungai Lang. Jadi bolehlah beliau memberikan justifikasi untuk menjemput Datuk Seri Lina. Yang saya datang daripada jauh-jauh ni buat apa? Sudah tentulah kita datang untuk menghormati pimpinan besar kita, Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang, yang sanggup meninggalkan kampung halamannya, merantau ke seluruh negara kerana dengan satu tekad. Pada 19 November ini, Tuan Guru mengajak seluruh umat di negara ini, marilah kita dengan berani dan bertanggungjawab memilih Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan baru insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hanya 3 hari yang lalu Perikatan Nasional telah melancarkan manifesto yang memberikan pelbagai tawaran kepada rakyat Malaysia. Mengapa mereka harus memilih dan wajar memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional? Kita telah memberikan tawaran yang begitu besar dalam sektor ekonomi, sektor pendidikan dan juga inisiatif sebagai tanda kepedulian dan keprihatinan kita kepada umat dan rakyat Malaysia keseluruhan. Dan kita lihat antara tema besar yang dibawa oleh Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin, bersih dan stabil. Ada rakyat yang bertanya saya, baik kalau itulah tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional, mereka juga confused kerana di sebelah sana juga menawarkan perkara yang hampir sama. Mereka juga menawarkan kerajaan yang stabil dan tidak rasuah. Mereka juga memberikan gambaran bahawa mereka juga kerajaan yang bersih.
tetapi tidak suka untuk rakyat dan pengundi di Kuala Langat dan Sepang membuat pertimbangan pada 19 hari bulan ini. Kerana apa juga pertimbangan kita pada 19 November ini, ianya akan memberikan kesan kepada diri kita, anak kita dan generasi yang akan datang. Bagi saya jawapannya mudah. Penderian yang diambil oleh Perikatan Nasional tidak sama dengan penderian di sebelah sana. Mereka bicara soal bersih. Mereka bicara soal reformasi. Tetapi lihat saja calon-calon yang ditawarkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Seperti yang disebut oleh Dr. Ahmad Yunus tadi. Ada di kalangan mereka yang sedang turun naik mahkamah. Ada di kalangan mereka yang sedang bergelumang dengan rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi mereka langsung tidak rasa malu untuk mengemukakan kertas penamaan calon pada 5 hari bulan yang lalu. Betul atau tidak? Jadi di mana kesungguhan mereka? Di mana komitmen mereka untuk membentuk kerajaan yang bersih, yang prihatin kepada rakyat? Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Mereka mendabik dada bahawa mereka kerajaan reformasi. Ingin membawa islah dan pembaharuan. Mereka menentang amalan rasuah. Tetapi berapa banyak calon Pakatan Harapan yang sedang berdepan dengan berbagai tuduhan rasuah di dalam mahkamah, langsung tidak rasa malu untuk mengemukakan kertas penamaan calon pada hari penamaan calon. Tetapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana seluruh pimpinan Perikatan Nasional daripada calon kita di Marang, calon kita di Pagoh, calon kita di Kuala Langat, calon kita di Sepang, calon kita di seluruh negara adalah calon-calon yang bersih, tidak rasuah dan tidak pernah didakwa di dalam mahkamah kerana amalan rasuah dan salah guna kuasa. Ini yang harus diberikan pertimbangan. Inilah wujudnya Perikatan Nasional. Atas pemikiran yang panjang, wawasan yang begitu jauh yang dilontarkan oleh Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang yang bincang panjang dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada awal tahun 2020, bagaimana mungkin kita dapat menggabung tenaga dan pemikiran untuk membentuk kerajaan yang kuat, yang gagah, yang bersih, yang stabil demi umat dan negara Malaysia. Alhamdulillah. Seperti yang disebut oleh teman-teman tadi, walaupun tempoh pentadbiran Perikatan Nasional itu singkat, tetapi manfaatnya cukup besar kepada umat dan rakyat besar. Kita nak jadi wakil rakyat, nak jadi pemimpin, sama ada di masjid, di surau, di kampung, di peringkat negara, negeri, biarlah pemimpin itu dapat memberi manfaat kepada rakyat yang dipimpin. Apa makna kita jadi pemimpin, tetapi kita membebankan dan menzalimi rakyat di bawah? Saya berikrar, insya Allah, sekiranya penduduk dan rakyat Kuala Langat dan Sepang memberikan sokongan yang kuat dan padu, Kerajaan Perikatan Nasional akan memberikan satu ruang untuk Malaysia ini diangkat martabatnya dan rakyat akan hidup sejahtera, insya Allah. Saya datang ke Kuala Langat dan Sepang bukan untuk menabur janji. Perikatan Nasional selama 2 tahun yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dibantu oleh Tuan Guru dengan jelas menggubal dasar-dasar yang prihatin rakyat, yang peduli rakyat, yang dapat mengangkat martabat rakyat keseluruhan. Malaysia berdepan dengan satu situasi yang unprecedented, yang luar biasa. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. COVID-19 dia tak kenal negara itu kecil atau besar.
COVID tidak kenal negara itu maju atau tidak maju. Amerika terkesan, Eropah terkesan, negara China terkesan, Malaysia tidak terkecuali. Tetapi Perikatan Nasional telah mengambil satu pendekatan yang bertanggungjawab. Yang pertama, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional memberikan fokus untuk menjaga kesihatan rakyat keseluruhan. Bukan mudah, tuan-tuan. Satu virus yang begitu kecil, yang diuji oleh Allah SWT yang tidak kelihatan di mata kasar, telah berjaya meruntuhkan apa yang kita bina selama lebih 60 tahun. Dari segi ekonominya, pembangunan umatnya, negaranya, keseluruhannya runtuh sama sekali. Maka Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dengan komitmen yang bersungguh-sungguh telah melancarkan program vaksinasi. Memberikan vaksin secara menyeluruh bukan sahaja kepada rakyat Malaysia tetapi seluruh penduduk termasuk orang asing di dalam negara ini. Ada yang menyinggung Perikatan Nasional ketika itu. Mengapa harus kita memberikan vaksin kepada orang asing? Mengapa hanya tidak beri tumpuan kepada rakyat tempat? Ini pandangan yang jumud. Jangan kita lupa, kita ada hampir 5 juta rakyat asing yang berada di dalam negara. Sama ada di sektor perladangan, sektor perkilangan, sektor pembuatan, sektor pembinaan. Kalau kita hanya memberikan vaksin kepada rakyat Malaysia, tidak kepada pekerja asing, mereka mungkin menjadi pembawa atau carrier kepada virus ini yang akan menular dalam masyarakat yang kita juga akan mendapat kesannya. Betul atau tidak? Sebab itu Perikatan Nasional yang dipimpin oleh 2 tokoh negarawan agung ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tuan Guru Tan Sri Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awam, mengambil pendekatan no one is safe until everyone is safe. Maknanya tidak ada yang selamat melainkan semuanya selamat. Kita belanja 6 bilion ringgit. Bukan sedikit, 6 bilion ringgit untuk memberikan vaksin. Bukan 1, 2, 3 suntikan. Termasuk di kampung Kancung Darat ini. Betul atau tidak? Semua dah dapat. Makcik dapat berapa, makcik? 3. Cik nak satu lagi? Lah, bagi percuma pun tak mau. Dr. Radhi nak, Dr. Radhi? Nak? Okay. Besok saya hantar. Tak apa, Alhamdulillah. Sekarang ini, antibody kita kuat. Walaupun masih ada kes-kes COVID-19, tetapi ianya tidak lagi serius. Boleh tanya Dr. Yunus, dia doktor, Dr. Rani. Saya tidak doktor, tapi 2 tahun ini dah boleh jadi doktor. Alhamdulillah, bila rakyat sehat, produktiviti negara naik. Kita boleh buka sempadan. Dulu mana boleh duduk rapat-rapat begini? Kita tak boleh balik kampung, tak boleh mengimarahkan masjid, tak boleh pergi surau. Berbulan, bertahun. Tetapi kerana kejayaan pimpinan Perikatan Nasional, hari ini kita boleh balik kampung, ziarah keluarga, imarahkan masjid, anak ke sekolah, rakyat dapat pekerjaan, negara makmur, rakyat sejahtera. Inilah Perikatan Nasional yang harus mendapat dukungan rakyat di Kuala Langat ini, insyaAllah. Bila sempadan buka, ekonomi rancak, pelabur asing masuk, kilang dibina, Makcik Kiah boleh berniaga, Pak Saleh boleh berniaga. Apa nama tuan rumah ni, Dr. Yunus? Mesti Wak something lah. Tadi saya ziarah Wak ni. Dia bagi krepek. Krepek ubi, krepek pisang. Kalau tak dapat vaksin, krepek pun tak boleh jual. Kalau itu berlaku, ekonomi negara runtuh. Maka saya sebagai menteri yang diberikan tanggungjawab besar ini, saya terpaksa mengimbangi di antara kesihatan yang cukup penting dan juga kemakmuran ekonomi rakyat.
sebagian sektor perkilangan dan pembuatan. Sebab itu hari ini Malaysia telah diiktiraf, walaupun ada pihak yang cuba meremehkan Kerajaan Perikatan Nasional, kononnya kerajaan yang gagal. Tetapi mereka tidak boleh nafikan dunia telah mengiktiraf Malaysia di bawah Perikatan Nasional antara negara yang terbaik dalam pengurusan COVID-19 dan pemulihan ekonomi negara. Alhamdulillah. Hari ini pertumbuhan ekonomi cukup rancak dan saya percaya kita akan teruskan usaha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita berikan ruang sepenuh kepada Tuan Guru yang sanggup turun dalam keadaan cuaca yang lembap seperti ini, tetapi membakar semangat kita. Kita ada tanggungjawab. Jangan letakkan hanya di bahu Tuan Guru sahaja. Jangan letakkan di bahu Tan Sri Muhyiddin sahaja. Setiap rakyat ada tanggungjawab untuk menggerakkan seluruh ahli keluarga kita, kenalan kita, sahabat handai, supaya keluar beramai-ramai pada 19 November ini. Risikan yang terbaru menunjukkan, alhamdulillah, Perikatan Nasional sudah jauh di hadapan meninggalkan pihak-pihak yang lain menentang kita dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kerana rakyat melihat, pertama, manifesto yang ditawarkan itu cukup pragmatik dan cukup prihatin kepada rakyat. Yang kedua, rakyat melihat kesemua calon-calon Perikatan Nasional tidak ada yang terpalit dengan rasuah dan salah guna kuasa. Dan yang ketiga, terbukti dalam tempoh 2 tahun Perikatan Nasional diberikan tanggungjawab di Putrajaya, kita telah berjaya mengangkat martabat umat dan rakyat ingin melihat Perikatan Nasional kembali di Putrajaya untuk meneruskan usaha ini. Dan saya yakin dan percaya dengan kepimpinan Tuan Guru dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, insya Allah Perikatan Nasional akan dinobatkan sebagai kerajaan persekutuan di Putrajaya. Boleh atau tidak? Akhirnya, saya tak payah nak memperkenalkan Dr. Yunus. Orang Kancung Darat, orang Kuala Langat dah kenal dengan beliau. Saya pun, beliau merupakan sahabat saya di Dini Selangor dengan Dr. Rani. Lama kita di Dini Selangor. Saya masih ingat pengalaman yang amat getir di Selangor ketika saya dilantik sebagai Menteri Besar dengan sokongan Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Sebaik saja saya mengangkat sumpah. Saya diasah oleh parti saya sendiri. Saya diasah oleh Presiden parti saya sendiri supaya pecat ketiga-tiga expo PAS dalam kerajaan negeri. Kerana apa? Kerana asakan daripada DAP yang tidak senang melihat PAS menang besar di negeri Selangor pada ketika itu dengan 15% dan mengarahkan saya pecat Dr. Yunus, Datuk Iskandar dan juga YB Zaidi ketika itu. Saya lawan Presiden saya. Saya lawan parti saya. Saya lawan DAP pada ketika itu. Saya kata, no way. Saya akan tetap pertahankan PAS dalam kerajaan negeri Selangor ketika itu kerana mereka mendapat dukungan rakyat yang tidak boleh ditolak oleh mana-mana parti dalam Pakatan Harapan ketika itu. Dan saya mengenali Dr. Yunus. Tuan Guru, beliau antara tokoh yang telah memberikan khidmat yang cukup cemerlang dalam kerajaan negeri dan wajar dalam pilihan raya ini kita angkat beliau setelah berjaya di peringkat negeri, angkat beliau menjadi ahli parlimen Kuala Langat supaya beliau boleh menjadi pimpinan di peringkat persekutuan dalam pilihan raya yang akan datang, insya Allah. Jadi dengan kata-kata itu saya mohon ampun dan maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.